ke France. Maaf. Ini sudah ada akses untuk masuk. Thank you Infinity Studio, you are the best. Oke, okay? Tap begini. Welcome to Infinity Studio. Bohong nih kayaknya nih. Bohong kok, masa pakai kartu sih? Nah, harusnya pakai. Enggak percaya saya. Harusnya pasti sensor tadi ya. Coba sekali lagi, coba sekali lagi ya. Penasaran ya? Masa sih? Seriously? Coba ya. Tes. Enggak bisa. Bohong kan? Ini okay. Kartu nih. Wah. Hey, welcome to Infinity Studio. Hi brother, nice to meet you. Sisi ini takut ya. Thank Hi you. Brothers, thank you, nice to meet you. Yeah, thank you. Luar biasa friends. Wah gila sih. Yang hi guy. Ini kita kayaknya YouTuber pertama di dunia yang review bisa masuk ke exhibition. Ini exhibitionnya. Gila oh sih. Oh my god. Gila ya. Ini exhibitionnya another level man. Dia cara ngedisplaynya itu keren banget. Keren banget sih. Suatu hari kayaknya di Jakarta. Mudah-mudahan nanti punya galeri kayak gini. Khusus yeah. Infinity Studio ya. Khusus Amin Infinity didoain. Studio. Apa namanya? Di salawatin ya? Salawatin. Oh, diamanin. Didoain, diaminin. Kok, kita mau mulai yang dari mana dulu nih? Bingung kok. Kita langsung kasih sneak peek aja langsung lihat. Jadi bingung mau mulai yang dari mana semua. Dan, karena semua sudut bagus-bagus ya. Dari setiap kolektor yang pernah kita kunjungi, nggak pernah yang kayak begini kok. Ini sih keren banget. Karena dia pakai kaca-kaca gini kok. Mewah. Mewah. Ini kayaknya kita boleh ikutin ya. Kalau nanti kalau kita ikut Indonesia Comic Con atau apa keren buat Infinity Studio Booth kayak gitu, mungkin kayak gini. Iya, jadi kelihatan lebih luas gitu dengan adanya. Iya sih. Meja-meja box yang dikasih kaca-kaca. Cuma cermin nih kok. Ini iya, cermin kok. Jadi bisa keren. Sambil ngaca-ngaca sepatu kita. Keren banget sih. Kita review dari mana kok? Dari sini kok. Kita mulai dari sini ya. Nah. Oke, ke France. Ini kitchen. Ada tempat cuci tangan. Ya, ini sebenarnya kayak island kayak gitu island ya. Island lah, satu island khusus. Nah, conference, kita mau mulai dari sini dulu. Ini jujur saya belum pernah lihat begini-beginian kok Infinity Studio. Oh, kok nggak pernah. Emang jadi, dia udah PO ya? Ini sudah I think sold out. This is in stock or sold out, bro? In stock. This is in stock. Jadi kalau mau order bisa. Oh. Ini kok kalau tahu nih di filmnya Sung Gokong tahu dong. Seekor kera terpenjara dalam gua, kan? Nah, Warlang. Ini elang. Nah, ini elang nih yang ada mata tiga ciri khasnya. Nah, Dewa Erlang ini kalau kita sembahyang orang budaya Konghucu kita sembahyang, ini ada Tianko ya. Ceket Tianko mah, tuh mah. Erlang tuh. Nah, ini anjingnya gitu. Kayak petnya gitu kok ya. Tapi ya kalau kita sembahyang yang di viara-viara ya Tianko gitu. Keren banget sih ini, kayak doginya itu keluar dari asap-asapnya langsung mau menyerang juga. Ini kalau nyala lebih keren sih. Iya okay. Keren sih. This is have light, brother. Light. LED? Light no. Oh no. Oke, okay. Tapi keren. Yeah, detail banget nih, ceritanya kayak apa kerajaan di surga kayak karena gitu ya. Karena Infinity itu dia memang bikin berbagai macam toko-toko China gitu kan kok ya. Chinese ya, spesial iya, kan? Ya. Spesial kan? Cuma Infinity Studio yang bikin kan? Toko-toko yang Chinese kayak begini. Nah ini, Nacha. Ini kalau pernah nonton film Sung Gokong atau apa pasti tahu. Dia tuh kepalanya 3 kok. Nacha. Tangannya ada 6 ya. Nacha ini anak-anak sih sebenarnya. Iya. Anak-anak tapi kan? Hebat, yang dia anak-anak. Senjata utamanya itu yang kayak ring gitu kan? Ring ini? Iya, nih kayak ring ini bener nih. Keren ya, sih. Ini ada ekspresi yang lagi biasa, ini ekspresi lagi senyum. Yang ini ekspresi sih. Yang kayak berubah jadi demon gitu. Wow. Armor detailnya sih keren terus, banget. Kayak tangannya gini ya, ringnya kayak gini. Sakti sih dia sih. Sakti. Nah, ini sakti. Seekor kera terpenjara dalam gua. Ini show-nya Anton nih. Show-nya Anton kan show monyet. Oh, aku paling jadi, suka dari kera sakti itu adalah tongkat saktinya. Yang dia curi dari dalam lautan. Oh iya. Yang mengakibatkan banjir besar. Dewa naga punya. Dewa ya? Naga punya. Nggak lama ada kera tumpei, dia iri, dia pengen nyabut juga tongkat dari api. Oke. Okay. Oh, iya. Aku nonton dulu begini kok. Kera sakti. Dia. Ada lagunya kan? Brutal, membuat semua tapi orang menjadi gempa. Keren sih, bokongnya keren banget sih. Ya, I think so bokong have two color, right? Only one color? Keren cuma satu warna. Bulu-bulunya. This is sold out already. Ini juga sold out sudah. Statue cewek ini ya. Ini kesukaan Wahyu. Kesukaan Wahyu. Wahyu suka. Cakep sih. Ya, ada sayapnya, cakep banget. Anton jujur ya, karena kalau kita di Infinity Studio selama ini kan cuma lihat di foto gitu kan. Iya. Anton kan nggak pernah lihat. Tapi kalau lihat asli langsung ini kayaknya wow aja sih. Benar. Statue kalau ditaruh di tempat yang bagus, bener. Muncul dia. Jadi dia tempatnya islandnya gede banget, statue-nya sedikit, jadi kelihatan lebih eksklusif. Yeah.
Wih, ini seperti perang-perangan kayak gitu ya? Iya, ini perang-perangan. Ini kayak mungkin Chinese. Iya, ini punya tentara Chinese ini kayaknya nih, dari helmnya kelihatan nih. Salju atau apa detailnya? Aku baru tahu ternyata Infinity bikin T-Rex juga ya? Ya? Oh, gila banget. Jadi ya kita pikir kan cuma brand yang Queen Studio bikin kan, ternyata juga ada bikin. Juga ada ya. Dan sorry bro, this is in stock. Wow, in stock loh. Bisa dibeli sekarang juga? Bisa. Jadi kalau mau boleh order sama VVIP Toys. Ini sih ini kan T-Rex yang buatan itu. Ini film Jurassic World. Iya, ini yang T-Rex lama, ini yang buatan itu, buatan manusia itu yang hasil ini apa namanya ini ya? Si Indominus apalah gitu. Iya 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 iya, Indominus. Ini yang lebih garang, lebih garang, lebih pintar sama lebih karena dia gabungannya raptor sama T-Rex. Benar. Kalau ini T-Rex yang asli. Yang keren sih. Keren banget. Oke, Bro Sam, you will make a bigger size like no, only this size. Only this size. This is what scale? No scale ya. Jadi no scale. Ini enggak ada scale. Jadi tapi, memang cuma buat collectibles iya ya. Teksturnya cakep banget kok. Teksturnya, lidahnya, giginya ini real banget ya. Gila. Wah, keren sih ini. Pori-porinya kayak gitu ya. Matanya pakai glass eye. Nih, keren, matanya. Keren. Bener-bener mirip T-Rex banget. Bener. Keren sih. Bagus, bagus. Very nice. Jadi dia dapat ini semua kok sama base-nya. Set, oh ya, semuanya dapet ya. Dapat sama apa namanya nih? Kayak frame besinya supaya dia enggak ke depan. The base include, right, bro? This is in good, right? Set. Set. Ya, yeah, keren. Without the base, it's a wall mounted. Oh, jadi gini, kalau misalnya nggak ada base, bisa taruh di dinding juga, ditempel di dinding. Jadi bisa dua, mau ditempel di dinding bisa, mau pakai base bisa. Pakai base lebih cakep ya. Oke, sekarang menuju ke sini. Wow. Ini atau nggak tahu ini apa, ini kayak art kayak ini gitu. Ini kayak COVID-19 kemarin kok. Mengingatkan iya sih, kita. Ini ada polis, ada ini apa dokter gitu kayaknya ya. Kayaknya kan. Jadi ini, kayak dokter itu hero-nya. Ini cuma buat itu display, ini not for sale. Oh. Jadi ya kayak art, kayak seni gitu art ya. Seni, ya, ya, ya. Ya, yeah, this is the team. Government project. Government project. Because COVID? Because COVID? Iya, yes. Ini the police. Ini ada orang-orang yang berjasa dan bertugas di dalam penanganan COVID kemarin sih. Salut. Respect buat para dokter dan lain-lainnya ya. Wow. Respect. Life size kita mau mulai dari mana dulu nih? Ah, dari sini. Dari nih, sini legend. Dong. Bruce Lee dong. Nih, Bruce Lee. Lee Xiaolong. Ya. Yeah. Wow. Ini memang the best ya. Life size Bruce Lee yang dibikin sama Infinity ya. Statue terbaik Bruce Lee yang ada di dunia sekarang kok, ya ini. Penasaran coba tanya kok, tanya ke langsung ke Infinity-nya ya. Okay. Kira-kira silikon beginian tahan berapa lama gitu kok. Okay. Ini kan pertanyaan banyak banget para kolektor di Indonesia. Dia itu takut beli yang beginian, takutnya lama-lama dia melotoka atau robeka. Okay. Coba langsung tanya kok. Tadi Anto sudah tanya. Brother, if like 20 years, 30 years, no problem, right? No problem. See? Nah, if not under sunlight, kalau nggak di bawah matahari langsung, mau 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, no problem. Oh iya? Yeah? Jadi, highest quality silicone. Silicone. And then the hair is more than 100,000 hair. Wow. Ini lebih dari 100,000 rambut yang ditanam. Rambut. Dan ini jadi, yang takut koleksi silicone, jangan khawatir. Dia sudah bisa jamin 30-40 tahun aman. Asal jangan kena matahari langsung. Kena matahari. Ya, jadi kalau di dalam rumah gitu aman. Oke. Bro, how to clean the silicone? Yeah, from the dust. With every pack we have the cleaning tools. Cleaning tools. Oh. Oh, can use water or no? Oh, water no. Okay. Oh, just use a brush. Yeah, alright. Oh, jadi nggak boleh kena air. Nggak boleh kena air. Jadi kena air. Bersihkannya cuma pakai di dalam kotak tuh sudah ada. Pakai brush on gitu kan, langsung kan. Keren banget sih. Yeah. Ini semuanya mungkin yang lihat kan, keren gitu. Tapi sebenarnya ini silikon skin. Nah, orang masih nggak tahu silikon skin itu apa. Coba kasih lihat. Iya. Ini sampai ada dia punya fingerprintnya semua. Iya. Ini sih the best sih. Anto sih suka banget sama Bruce Lee ini. Bener-bener likeness sih gila banget. Dan yang paling keren dari Infinity karena dia tuh dikasih tangan kok. Oh iya. Jadi dia bassnya ada tangannya. Iya, rata-rata semua kayak gitu ya. Iya. Kalau misalnya merek satunya, nggak ada. Kadang-kadang. GS itu nggak ada. Bener, kebanyakan nggak ada tangan. Ya itu dia. Keren. Gila ini yang dan size-nya gede. Kalau Infinity itu gede. Benar. Ini yang pernah kita unboxing. Ini yang T-800. Si Om Arnold. Iya, Arnold. Ini juga gila banget detailnya. Bagus. Ngeri banget sih, yuk. Ya. Ini benar-benar bagus banget. Tapi yang jenggotnya kayak lebih panjang ya? Lebih panjang ya? Yang kemarin lebih pendek. Iya, dia ditata kok. Jadi karena, kayak diacak-acakin gitu. Karena ini handmade kan kok. Benar. Jadi kalau semua yang produk pasti ada keluaran dari pabrik kok ya, yang dari box kita unboxing, dia lurus semua kok ini ya, kumisnya. Jadi memang harus diacak-acak supaya lebih kelihatan natural. Ini kelihatan paling kok. Ya kan? Okay.
Kalau kita beli baru, dia rambutnya benar-benar kayak pakai gel gitu loh, nempel banget. Jadi kita harus atur-atur sendiri ya. Iya, warnanya beda kok. Yang ini agak hitam. Kalau yang kita punya di rumah ini agak coklat pirang. Nah, oke. Ya, mungkin ini prototipe ya. Mungkin prototipe ya. Ya. Ya, ini Jokernya juga rambutnya bagus sih dia. Karena ini mereka display rambutnya keren-keren loh. Ya, rambutnya itu keren bikin sih, si stage-nya bisa lebih hidup. Nih, kasih lihat. Jadi Joker yang Anton paling suka ya ini. Head Legend ini cuma memang dia sayang sudah meninggal ya. Justru karena dia udah meninggal jadi lebih berasa sadistiknya ya, gitu. Serem kayak gitu ya. Serem tuh. Ini detailnya, kemudian baju-bajunya. Nih, ada pisaunya kayak gini. Keren banget sih ini sih, the best sih. Ini yuk, nih. Yuk, kasih lihat yuk. Dan di belakangnya nih dia pegang topengnya. The best sih. Ini the best Joker lah. Nih, baju kasih lihat nih detailnya. Ngeri ya. Serem banget ya. Lihat yuk. Nih, kayak bekas robek kayak gitu mulutnya. Ini mata hitam-hitamnya nih. Ngeri sih kalau lihat asli, bener-bener kayak wow, orang banget gitu. Orang beneran. The best. Ini rambutnya keren banget sih. Bagus banget ya. Iya, jadi ke si statue-nya jadi lebih hidup. Bedanya kalau Teletech Infinity Studio tuh dia tuh timbul. Kalau kita pegang tuh timbul. Di sini juga ada sih. Ada kok ya. Timbul. Kalau yang produk satunya itu kayak cuman titik doang. Nah, ini kalau dia benar-benar timbul jadi benar-benar asli. Tuh sampai ke leher-leher kok. Ya, sorry. Ya, ya. Satu, bener-bener. Dua, tiga. Jadi benar-benar Gal Gadot dia mikirin, oh di sana Gal Gadot asli memang ada. Lihat di leher ya. Benar. Ada bulu ketek nggak kok? No. Clean. Oh itu habis seperti clean. Mitosnya yang di mitos, China ya. Mitosnya. Ini sih the best. Bro, this is sold out, right? Sold out ya. Ya, nah jadi Infinity Studio ini dia itu bikinnya kan lama. Jadi sehingga bikin ini bagus buat investasi. Nih. Jadi investment kenapa? Nung bilang karena dia tuh lama kan kok. Yes. Keluarnya sekali-sekali itu lama. Jadi harga tuh sempat jadi naik ya gitu. Oh, aku 3 tahun kok baru datang ini. 3 tahun ya. Karena dia per batch ya, yang nomor khusus. That's why. Ya. Yeah. Nah ini juga lihat nih, ini seri rambutnya natal. Juga dia hebat kok. Kalau yang pabrikan dia tuh ke belakang semua. Ini dibikin kayak belah. Dikasih belah. Dibelah gitu kok. Hebat sih dia cara nata rambutnya itu yang bikin kita harus belajar sih. Ya, nah. Nah itu lihat. Lihat matanya, bener-bener matanya. Dahsyat sih. Gila sih. Keren-keren. Dari sini. Keren. Nah, kayak gitu. Oh. Emang beda banget sih. Khusus banget lehangnya. Gila sih, hebat banget. Bisa bikin kayak manusia kayak gitu ya. Kayak keren. Ciptaan Tuhan kayak gitu loh. Matanya. Matanya, iya makanya glass eye. Ini Aquaman sama si... Nah, ini siapa ini kok namanya kok? Morgul. Yang kuantum simpan di bawah kan ini. Morgul, nah gede loh aslinya loh. Gede. Kan? Gede. Ini Aquaman-nya. Rambutnya juga rapi semua. Iya, style-nya keren. Ini ya boleh sih habis ini difoto. Ini Aquaman. Contoh kita di stage. Benar. Rambutnya jenggotnya itu benar-benar ditapa gitu. Jason Momoa banget sih mukanya. Ditata banget ya. Nih sampai kayak gini yuk. Ada scar-nya. Iya. Ya terus nih Jason Momoa dia punya codet. Scar ya, scar alis. Nih. Keren sih. Dia tangannya ada bulu-bulunya. Wow. Nih kok bagus kok produk terbaru Infinity Studio nih. Pohon. Ini juga nih. Ini pohonnya bagus yuk. Ini bukan. Bentar ini sih keren banget. Bentar lagi pre-order. Nih yuk, ayo kasih lihat nih. Ini dunianya. Di Lord of the Ring base-nya. Keren banget sih. Ya. Oke. Okay. Nah sekarang kita yang, menuju ke mana nih? Ini yang ini. Ini yang panah yang itu nih. General Chinese. Ini yang paling gila sih. Ini itu kan yang I am ini life size. Bukan. Oh beda kok ya. Bukan. Ini 1:1 loh ukurannya gila ya. Gila gede banget ini men. Ini gila. Ini PO-nya sudah mau 100 jutaan pada saat itu. Gila nih Sauron-nya gede banget loh Niko. Wah ini gede ya. Ya di kalau di kamera ini bisa kelihatan ya. Tuh. Dikasih atau tingginya ini kan 185. Nah ini berarti sudah 2 meter lebih. Cara ngedisplaynya keren sih. Coba mundur dikit yuk. Lihatnya sampai atasnya. Cakep ya. Eksklusif banget. This is in stock brother. Sold out ya. Sold out already. Ya. Nah, makanya kalau memang suka ya harus PO. PO ya. PO-nya di mana kok? Beli ya. VIP Toys. VIP Toys. Soalnya PO. Official distributor. Ya, thank you so much. Ya. Ini si Hawkeye. Bukan, ini Legolas. Legolas. Oke, ini keren banget. Ini juga silicone skin kan? Ini yang ultimate, kenapa? Karena rambutnya asli ya, kok. Rambutnya, dia ada bikin yang rambutnya yang scalp. Iya, yang lebih murah. Kalau yang ini, rambutnya asli. Jadi benar-benar, dan ini silicone skin ya. Ini ukuran
half scale ya, 1:2 ya. Keren sih. Jadi ini gila banget nih detailnya juga, yuk nih panah-panahnya. Bisa cabut kok ya? Bisa. Oke. Gila detailnya nih, yuk. Ayo kita lihat nih. Tempat panahnya. Ukiran-ukiran ininya ya. Wow. Khas bangsa elf. Tangannya silikon enggak? Oh, tangannya enggak. Tangannya enggak. Iya, cuman dia kayak hyperreal kayak gini. Iya. Ya. Ini sih. Kemudian nah, ini kok, ya. Sebelum ke neneng ini dulu nih, Gandalf. Oh iya, ini. Jadi ini ada dibikin half scale ya. Ini ngeri nih. Ini si suaranya bagus banget. Ini yang waktu scene itu kok yang you shall not pass. Oh iya? Yang dia atau lupa, tapi gila sih. Ke bawah itu tuh. Nih. Keren banget sih ini. Pedangnya, di tongkatnya. Ini cakep sih, giginya juga ada, lidahnya ini sih juga ngeri ada. Sih mukanya sih, ya. Ini keren hidungnya kau coba lihat kok. Real banget ya. Sih, ya. Ini kayaknya belum PO ya kok ya? Aku sudah, belum pernah lihat soalnya sudah. Sih. This is in stock, brother. Ini in stock loh. Jadi siapa yang mau 1:2 boleh bisa, lah. Bisa, bisa. Bisa langsung pesan dari Kuanton bisa ya? Bisa. Oh, ini sih keren banget sih. Keren sih ini. Ngeri ini sih. Keren sih. Dan ini ada. Ini ada si baroknya nih. Barok. Ini nyala lah kayaknya ya. This is half LED, bro. Have LED? Oh, ini ada LED. Ada jadi ini nyala. Keren. Ya, jadi di sini juga nyala pasti di atasnya. Wah, ini keren banget sih. Tandanya kalau mau order harus kemana tuh? VIP Toys. VIP Toys. Thank you banget, appreciate. Ini pasti, jadi ini boleh nih. Nanti pasti ada si Aragon-nya. Pasti lengkap ini semua nih, dibikin nih. Ini keren kok. Ini sih. Nah, ini. Oh. Ini League of Legends ini kan. Tepat dulu. Itu silikon atau enggak? Bukan. Iya. Jadi pegang dulu. Silikon. Ya, yeah, this is silicone skin, right, bro? Silicone. Dan ini cuma buat display ya? Oh, nggak dijual kok? Nggak, ini cuma buat display doang. 1:1. Tanya kok kita bisa beli ini nggak kok? Hah? Spesial gitu. Cannot. Bro, saya udah bilang gini-gini nggak bisa. Special for Anton Wu? No. Not for sale? Ini League of Legends. Ini game dari apa sih? Game League of Legends ini game handphone kok? Oh, game dari handphone. Yeah. Anton orangnya nggak suka main game sih kok? Nggak ada waktu. Ini buat anak-anak milenial suka nih, League of Legends nih. That's why. Cakep-cakep dia karakternya. Ini silicone skin. Gila juga ya. Waduh. Mukanya real banget. Gila sih. Ini cuma buat display-display kalau di event-event toys kayaknya kok ya. Supaya menarik boothnya gitu ya. Iya. Nah ini kecil-kecil kok. Wih, nah ini Infinity Studio juga ada bikin yang binatang ya. Oh. Juga ada yang binatang-binatang. Itu sudah sold out. Itu kan sudah binatang langka kan? Itu dari mana sih? Dari ya Kalimantan bukan sih? Kalimantan. Itu burung Kalimantan ya? Oh iya? Itu dari Kalimantan Timur. Oh. Nah, itu sudah langka kok. Oke. Nah, ini dia nih. Ini kalau ini masih ada nih. Keren nih. Gorilla. Ya, ini jadi 1/4 scale. Ini masih ada stok. Masih ada stok. Ini juga cakep nih. Ini juga nih buayanya. Ini lagi makan ini kan? Nih, gila rusa ya. Tuh, rusanya kayak kepotong gitu. Tapi ini beda scale kayaknya ya, rusa sama si buayanya ya. Satu scale kok. Oh, ini buaya ini, kan ya? Iya, kira ini dino. Bukan, ini buaya. Iya, 1/4 scale. Oh, ini yang Chinese Zodiac. Iya. Nah, ini yang Chinese Zodiac. Ini yang bahannya kayak perunggu-perunggu kayak gitu ya. Bronze ya. Nah, ini nih kesukaan Wahyu nih. Ya, ini yang karakternya. Karakter Chinese. Beauty ya, cewek-cewek punya ya. Nah, ini yuk maksudnya Zodiac ini maksudnya yang Shio ya. Shio tikus. Show sapi gitu, show macan, show kelinci. Nah dia juga ada bikin yang ada warnanya yang seperti ada warnanya. Begini. Oke. Okay. Cuman sayangnya nih, ini Infinity dia udah nggak lanjut seri Naruto katanya. Jadi dia cuman ini sampai terakhir nih si Gai lawan Madara. Udah gitu udah nggak lanjut. Jadi oh ya, jadi Infinity Studio sudah nggak bikin. Ya. Udah nggak bikin anime lagi ya. Ya, cuma dua license Kimetsu sama League of Legends. Oke. Okay. Jadi itu dua animenya, ya? Ini iya, ini jurus naganya sih. Detail banget. Ini kristal resin ya? Iya, resin clear. Iya. Ini masih yang cewek-cewek. Ya. Ini okay. Yang, ini Guanju ini. Ini ukuran 1:7 kok ya? 7 ya. Itu bagus tuh yang masuk kok di atas kok. Itu juga cakep. Ya. Keren. Bagus. Yang ini. Ini juga, ini kayak kolaborasi Infinity Studio sama artis kayak gitu lah. Oh yang ini yang ditempatkan Koko gitu Judy ya? Iya Koko Judy bener. Oke, okay. Nah ini juga ini 1:7. Sama 1/7-nya. Oke. Okay. Ini Chinese, rata-rata semua Chinese. Ada stok sih kalau yang ini. Ada kok ya? Nah, ada. Ini yang beauty-nya beauty, ya. Beauty. Yang cewek-cewek kayak gitu. Ini lanjutan Shio. Ini Shio tadi. Kemudian ada apa lagi yang itu juga. Nah.
Nih, oh ini sama kok, ini naganya tadi, cuman beda warna aja. Ini ukuran 1:7 nya. Ini League of Legends. Oh ini Warcraft. Ini Warcraft. Wow. Unicorn Bus, lucu Unicorn Bus ini. Infinity Studio memang bikinnya yang antik-antik kayak gitu ya. Iya, jadi cuman kayak superhero museum, gitu kok. Kayak museum quality kayak gitu. Ya kan kayak... Dia kayak di kantor, bisa satu ini. Gitu. Jadi bukan hanya movie doang benar, gitu. Benar. Nih. Masih Zodiac. Ini yang kau juga punya nih. Yang naga, yang ini. Yang si tikus. Ada tikusnya di depan. Ternyata ini Infinity collab bareng artis. Iya. Artis di China. Kemudian ada apa lagi nih? Ini pun juga nih, kayak dewa-dewa kayak gitulah ya. Iya. Ini League of Legends juga sama. Ini yang kecilnya nih. Oh. Hebat sih, Infinity berani ngambil license League of Legends sih. Anti mainstream gitu. Anti mainstream ya. Gak ada studio yang bikin kecuali Infinity nih. League of Legends. Wow. Ini show-nya, ini show-nya Quantum yuk. Show monyet. Ini ayam kok ya. Jadi dia... susurnya di sini dia memang sesuai dengan ini ya urutannya. Karena dari monyet, show ayam, dari ayam, show anjing, dari anjing, show babi kayak gitu. Oke. Nah ini kan yang tebaganya kan, yang bronze-nya. Nah kalau yang ada dua tipe dia. Ini ada warnanya. Mungkin ini warnanya orange, kenapa ini kayak baju biksu kali? Baju biksu. Bajunya biksu. Mang kan gitu. Ini monyetnya, nah ini kayak begitu. Kemudian. Ini juga ada, ini juga cakep juga ya. Jadi seperti kayak di kantor lah, kayak di rumah kayak gitu. Nih kayak gininya juga. Jadi orang taunya Infinity Studio cuma skin gitu ya, apa yang kayak movie gini. Tapi katanya memang Infinity Studio lagi mau fokusin ke movie sih kok. Oh. Jadi dia sudah mulai kurangin anime-animenya yang Chinese ya. Sama Chinese nih tetap ya, tetap ada ya. 1/4 ini kok ya? Ini 1:4. Wah. Ini gila, bagus banget. Ini Chaoyun ya. Ini Chaoyun. Nih, lihat ada gendong bayi. Wah, anaknya dia ya. Gila ya. Bagus banget. Bagus, bagus. Ini ada panji-panji belakangnya tuh. Ini kalau nggak salah ini... Changfei. Ini ketupahan kopi nih. Bukan! Jadi kayak lumpur kayak gitu ya. Lumpur tanah becek gitu. Gila sih. Ekspresinya dapat banget. Nah ini Guan Yu ini paling terkenal nih kayaknya nih. Goloknya nih terkenal banget nih. Guan Yu ini ya Quan Kong ya. Iya. Guan Yu ya Quan Kong. Nih Quan Kong ini kenapa dia sampai jadi dewa? Karena dia setia banget kayak gitu. Dia orangnya setia kawan, dia pokoknya setia dah kayak gitu. Ini siapa nih? Ini Macau. Oh ya Macau. Ini paling pertama perlaki kalau saya ini ya. Si Macau ini nih. Gila sih. Iya. Pasti dia tinggalnya di Macau kok. Jadi Macau tinggalnya di Macau. Oke. Kemudian ada apa lagi kok? Nah ini nih. Ini dia. Ini aku suka banget nih. Ini Rei Ayanami Evangelion. Dia itu pilotnya yang pertama. Ini 1/2 scale. Gini. Dan dia bikin si Asukanya. Jadi dia nanti lengkap ada 3 sama yang kacamata 1 tuh. Dan ini yang mengejutkan kok 1/2 scale. Harganya itu ya gak nyampe 20 juta. Oh oke, okay. 1/2 tapi murah ya. Cuma 16 jutaan lah kok. Padahal 1/2 scale. Oke, okay, ini sih. This is in stock, bro. Yes. Nah, ini ada stoknya ya. Jadi kalau orang yang suka bisa beli ya. Kayak ada kayak walk. Oh, ini Walkman ya. Bagus ini Asuka nih. Walkman. Asuka, Ayanami. Nah, ini Evangelionnya nih. Nah ini juga banyak ini orang suka juga sih. Ini ya. Gak ada skillnya. Ini banyak kok. Banyak yang suka ya di Indo ya. Yang suka anime-anime zaman lawas ini Evangelion salah satu yang terbaik sih. Ya. Keren. Oke. Okay. Nah ini aku punya nih. Kimetsu no Yaiba. Padahal aku pengen lihat si Tanjiro, Nezuko bro. Gak ada ya? Tanjiro and... Coming soon ya. Di Wonder Fest ada prototipe. Oh ada sudah. Ada prototipe, cuma nggak ada di kantor sini. Oke. Okay. Ini nyalanya juga keren banget sih. Wah. Jadi sekarang Infinity cuma Kimetsu sama itu ya. Sama ini League of Legends. Tapi saya suka banget dengan cara mereka nge-display sih kok. Ya, jadi ada kombinasi kok. Pertama sih, yang kayak box satu persatu gini nih. Udah gitu ada yang langsung di rak-rak gini kok. Keren sih. Jadi kalau kita ada dinding lebar, kita bisa pajang open jadi inspirasi ya, kalau misalnya bener. Nanti VIP Toys buka yang lebih gede, ini salah satu inspirasi. Jadi kombinasi gitu. Keren. Keren. Oke, gimana kok friends? Sudah
ini sejauh ini kita sudah sampai di sini, kita rasanya kayak senang banget sih. Ya, suatu kehormatan juga sih. Kita bisa diajak masuk-masuk ke exhibition-nya Infinity. Thank you banget loh. Apalagi nanti spesial, katanya kita bakalan main ke kantornya kok. Ya, kita mau diajak ke kantornya. Gimana sih kantornya? Itu kan dapur studio, tapi it's okay. Kalau kantor tapi kan bukan pabrik. Oh. Yang pasti kita nggak bisa lihat waktu cara ngerjainnya, tapi kalau kantornya kita pingin lihat aja. Oh, penasaran sih. Oke, let's go, kita ke kantornya, friends. Ya, thank you. Nah, sekarang kita ke office-nya. Kita naik tadi kok ya, naik satu lantai, kita ke office-nya. Ini keren banget juga. Oh my God. Ini Infinity Studio. Sekarang kita lihat, gila sih. Ini one of a kind, ini nggak ada lagi di dunia sih. Yang orang-orang punya bus-nya, ini sekarang life size-nya. Kok, coba tawarin kok, aku mau beli kok. Bro, this is for sale? No. No. Boleh, bikin satu lagi kok, bikin satu lagi kok. Yang penasaran, pahanya. No, cannot. Gak bisa. Gak, pahanya. Tapi kok dulu kok ya, dulu aku pernah punya ide. Kita kan dapetnya kan bus. Nah, gimana kalau kita lanjutin ke bawah gitu, suruh orang Indonesia bikin bawahnya. Okay, ternyata udah dibikin duluan. Sudah dibikin duluan ya, sama Infinity ya. Gila sih, keren banget detailnya. Wonder Woman-nya jadi satu per satu. Dan dia tuh ada posenya kok. Oh my God. Keren sih. Gila, pengen. Hah. Oh, tapi ini gak silikon kok. Sorry, kalau face-nya silikon. Ah, silikon face-nya. Face-nya silikon. Oh, berarti ini bukan yang bus dilanjutin ke bawah. Dia memang bikin ini khusus satu. Ambil scap-nya yang atas aja ya. Keren. Jadi dia punya leher sambungan nggak kelihatan juga sih, antara silikon sama yang. Tapi memang sama yang bass lebih mirip yang bass sebenarnya. Ya nggak sih kok. Ya lebih mirip yang bass ya. Oke. Okay. Ini sih kayaknya buat pajangan dia di Toys Fair itu kan. Aduh, pengen punya gagal cuma yang satu. Keren banget. Ini juga kok. Ini juga Aquaman-nya. Dilanjutin sampai ke bawah ini. Iya. Ini yang harusnya setengah badan kayak gini disambung. Di Toys Fair di Indonesia kalau ada dua ini. Gokil sih. Ini gokil sih. Ini konten boleh lobby-lobby angkut ke Indo kok. Comic Con, VIP, ini dua. Waduh. Gitu ya. Masuk majalah pasti. Oh iya. Booming pasti. Soalnya enggak ada lagi yang punya beginian. Aduh, ini juga kok. Iya, ini life size-nya yang dijual tadi. Yang kalau yang kecil-kecil tadi yang apa yang Zodiac. Zodiac itu harganya enggak mahal. Benar. Tapi ini satu banding satu, coy. Ini show naga nih, show-nya Wahyu ya. Aku suka banget sama naga juga. Aku suka. Oke. Wonder Woman daripada naga. Infinity Studios. Nah, ini Infinity Studio punya logo. Coba ya. Aku tanya kok logonya siapa sih yang pegang kapak? It is store atau bukan kok? Maksudnya gimana? Tanya, itu kan ada yang kapak gitu kan? Logonya Infinity. Nah, itu siapa gitu kok? Pegang apakah kapak? Thor atau siapa gitu kok? Oh, oke. Okay. Who is that? Bro. Who is that? Thor? Somebody. Not Thor? Somebody. No. Not Thor. Kim Lee. No. Oh, somebody. Still secret. Kita nggak tahu siapa di balik logonya Infinity.